Welcome back to Automotive Star. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys. Kembali lagi di channel otomotif terpercaya dan kesayangan Anda, Automotive Star. Siapa yang tak kenal Shogun 125? Motor bebek yang telah terkenal gesit, kencang, tangguh, dan irit. Suzuki Shogun pertama kali rilis di Indonesia pada tahun 1996. Dan new Suzuki Shogun 125 merupakan generasi terbaru dari Suzuki Shogun. Ternyata guys, Suzuki Shogun 125 ternyata saat ini masih diproduksi dan dijual barunya loh. Mengusung mesin 125 Euro 3 dengan berteknologi full injection. Motor ini juga dilengkapi dengan teknologi dan fitur yang mumpuni. Tentu berani diadu dengan motor bebek keluaran terbaru saat ini. Buat kalian yang penasaran gimana tampilan dan spesifikasinya, tonton videonya sampai habis ya. Tapi buat kalian yang belum subscribe, silahkan klik dan aktifkan tombol loncengnya ya. Karena itu gratis guys, dan menjadikan kita semangat membuat konten yang bermanfaat. Buat kalian yang udah subscribe, makasih ya. Pabrikan berlogo S secara resmi meluncurkan moped low entry jagoannya. New Shogun 125 atau dikenal dengan New Suzuki Best 125. Kini tampilan lebih sporty dengan kapasitas mesin 125cc. Motor ini sangat cocok untuk berkendara. Secara tampilannya, motor ini memiliki desain yang sporty dan mengingatkan kita dengan Shogun 125RR. Terlihat motif garis-garis tajam pada bodi motor New Suzuki Best atau Shogun 125. Gak cuma tampilannya yang sporty, fitur dan mesinnya juga cukup mumpuni guys. New Suzuki Best 125, lampu depan dan lampu belakang sudah menggunakan LED. Panel instrumen analog system yang informatif. Dan pada bagian bawah jok, memiliki kompartemen penyimpanan yang cukup luas. Bagian dapur pajunya New Suzuki Best atau Shogun 125 memiliki mesin 124,1 cc, 4 langkah, SOHC, berpendingin udara, 4 percepatan, dan sistem pembakaran full injection. Di atas kertas, mesin ini mampu menyemburkan power maksimum sebesar 9,38 HP di 8000 RPM dan torsi puncak 9,9 Nm di 5000 RPM. Bagian kaki-kakinya, suspensi depan teleskopik dan double shock pada suspensi belakang. Disematkan juga velg ukuran 17 dengan ukuran ban 60/100 di depan dan 70/90 pada ban belakang. Sistem pengeremannya, disc brake pada roda depan dan belakang. Terakhir, pilihan warna dan harganya. Pabrikan Suzuki menjual motor ini dengan dua pilihan warna yang menarik, yakni black
dan Red Black. Untuk harganya, New Best 125 2023 dibanderol Rp9.740.000 peso Kolombia atau setara dengan 31,3 juta rupiah. Dan bisa dibeli di dealer-dealer Suzuki di Kolombia dan negara Amerika Latin lainnya. Dengan laris manisnya motor bebek Suzuki di negara-negara lain, apa Suzuki Shogun bakal dijual di tanah air? Kita semua berharap PT Suzuki Indomobil Sales atau SIS kembali melahirkan New Shogun 125 Fi. Don't catch you slipping. Never know the things that you're feeling. Capture your body, get your best side. Breathe in the world, fake us a smile. Walk in the lines, fine. But I hope one day. Karena saat ini, PT SIS tidak ada motor di segmen moped atau motor bebek. Jika Suzuki Shogun ini dilahirkan kembali, kira-kira bakal laris nggak ya? Untuk meningkatkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap motor buatan Suzuki di tanah air. Share pendapat kalian di kolom komentar ya. Makasih udah nonton video ini sampai habis ya guys. Ayo dukung channel Automotive Star dengan cara klik tombol like, subscribe, dan bagikan ke semua orang. Makasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.